Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini mengenai memahami konsep fungsi pada mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1. Selanjutnya, standar kompetensinya adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi persamaan dan fungsi kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat. Untuk kompetensi dasarnya adalah memahami konsep fungsi. Sedangkan indikator ada empat dalam hal ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian fungsi. Yang kedua, mengidentifikasi domain, kodomain, dan ring suatu fungsi. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat fungsi. Dan yang keempat, menentukan jenis-jenis fungsi. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini juga ada empat. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian fungsi melalui ekspositori dan tanya jawab. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi domain, kodomain, dan ring suatu fungsi melalui ekspositori dan tanya jawab. Yang ketiga, siswa mampu menentukan sifat-sifat fungsi melalui ekspositori dan tanya jawab. Sedangkan yang terakhir adalah siswa mampu menentukan jenis-jenis fungsi melalui ekspositori dan tanya jawab. Kemudian kita masuk ke dalam materi pembelajarannya, yaitu mengenai konsep fungsi. Fungsi atau pemetaan. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A dengan tepat satu pada elemen B. Ditulis seperti ini. Membacanya adalah f memetakan A ke B. Kemudian, apabila fungsi f memetakan suatu elemen X anggota himpunan A ke suatu elemen Y anggota himpunan B, maka Y peta dari X dan F adalah dinyatakan dengan fungsi Y sama dengan Fx, atau ditulis seperti ini, di mana himpunan A dinamakan daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain, sedangkan himpunan dari semua peta di B dinamakan daerah hasil atau ring. Kemudian, saya ada beberapa diagram. Apakah diagram berikut merupakan fungsi atau bukan? Nah, yang pertama ini pada himpunan A, angka 4 tidak mempunyai pasangan di B, dan A tidak mempunyai pasangan di A. Maka ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Kemudian yang kedua, A semuanya mempunyai pasangan, B ada satu anggota yang tidak mempunyai pasangan. Ini disebut fungsi. Kenapa? Karena anggota A memiliki pasangan tepat satu di B. Contoh berikutnya, ini ada angka 3 mempunyai dua pasang dan angka 4 tidak punya pasang. Ini bukan fungsi, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B, dan ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian yang ini, semuanya punya pasangan untuk himpunan A, tapi angka 3 punya dua pasang. Ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A memiliki pasangan lebih dari satu. Berikutnya, ini pasti bukan fungsi.
Ini pasti bukan fungsi. Kenapa? Karena ada angka 1 yang punya pasangan lebih dari 1. Sedangkan ini malah fungsi. Kenapa? Karena A, di himpunan A, itu semuanya mempunyai pasangan, walaupun pasangannya adalah sama. Oke, ada gambaran. Oke, kalau ada gambaran, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dan terima kasih.